Bila New York identik dengan Yellow Cab dan London dengan Black Cab, Indonesia punya Bluebird. Bluebird yang selalu terawat secara berkala berganti dengan yang baru. Kualitas salah satu kunci sukses Bluebird. Dan kualitas Bluebird berawal dari kondisi kendaraan yang prima. Dan teknologi Infocom Bluebird berkembang sesuai zaman. Taxi Mobile Reservation misalnya, atau teknologi Bluebird yang mempermudah transaksi antara penumpang dan pengemudi. Sistem teknologi Infocom Bluebird dikembangkan secara terpadu lintas bidang manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya perusahaan dapat direncanakan dengan seksama. Dengan fokus kepada pelanggan, Bluebird menjalankan call centernya sendiri, memiliki jaringan pangkalan yang luas, termasuk yang diperkuat perjanjian hak eksklusif, serta sistem taxi mobile reservation atau TMR dengan aplikasi BlackBerry, iOS, Android, dan Windows Phone. Bluebird itu punya fasilitas-fasilitas yang selalu berinovasi. Aku sebagai seorang hard of hearing, menggunakan suara adalah masalah terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Bluebird mulai meluncurkan taxi mobile reservation, kita mulai download di smartphone kita. Aku lagi lebih mudah karena aku harus menggunakan indera penglihatan untuk memesan. Tinggal daftar, tinggal mencet di mana posisinya, dan saya pesan, terus akhirnya taksinya langsung datang sendiri. Bahkan, fokus pelanggan mendorong Bluebird untuk mengembangkan prosedur internal untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Fokus yang lain adalah pengemudi mampu menarik calon yang terbaik, mampu mengembangkan yang terbaik agar menjadi semakin baik secara bertahap, mulai dari standar keselamatan hingga keterampilan pelayanan unggul. Serta mampu mempertahankan pengemudi yang terbaik. Di balik sukses Bluebird bukanlah sebuah rahasia, melainkan kesatuan sistem dan manusia yang menjalankannya dengan andal. Sukses Bluebird pun ditopang nilai-nilai perusahaan. Dipegang teguh di semua bidang, tercermin dalam kegiatan sehari-hari, serta dalam hubungan antar pemangku kepentingan. Dan nilai-nilai ini pun tercermin dalam pengembangan usaha, seperti misalnya layanan Bluebird Life Care untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus yang didukung oleh armada yang khusus pula. Berbicara tentang perkembangan, sejak dulu, Bluebird terus mengembangkan armadanya, mengembangkan 4 jenis layanan di kota besar Indonesia dengan jaringan pelayanan yang luas, serta mengembangkan hubungan pelanggan secara inovatif. Bluebird terus mengembangkan pangsa pasarnya, serta terus mengembangkan pendapatan, aset, dan profitabilitasnya. Berdasarkan penelitian Euromonitor, Bluebird memiliki peluang untuk terus tumbuh. Kondisi makroekonomi Indonesia mendukung, tren perkembangan industri taksinya pun tetap positif. Euromonitor juga melihat, tren belanja jasa taksi, limosin, dan bis sangat menarik, sehingga membuka peluang di berbagai bidang jasa transportasi darat. Layanan terdepan Bluebird adalah kunci pertumbuhan kami. Anda pun dapat menjadi bagian kisah sukses ini. Mari bersama kami menjadi bagian pertumbuhan Bluebird.